to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Supriyadi cetak gol perdana di Persik, Marcelo Rospide mengaku bahagia. Mohamad Supriyadi berhasil mencetak 1 gol untuk kemenangan Persik Kediri atas PSS Sleman dalam laga pekan kedua Liga 1 di Stadion Manahan Solo. Ini menjadi gol perdana bagi eks Persebaya Surabaya itu sejak berseragam Persik di musim lalu. Pelatih Persik Kediri, yakni Marcelo Rospide, pun mengaku lega dengan gol penyerang sayap jebolan timnas itu, yang sudah ia nantikan sejak lama. Sejak tahun kemarin, saya telah menantikan gol ini. Dan sekarang, saya bersyukur dia telah mencetak gol, kata Marcelo Rospide. Menurut pelatih asal Brazil itu, M. Supriyadi memang layak atas gol ke gawang Alan Jose tersebut. Dia pun menyebutkan, bahwa Supriyadi merupakan pemain yang sangat profesional, karena progresnya yang baik, kini dia tampil lebih matang. Selain itu, M. Supriyadi juga bersyukur atas gol ini, dan berterima kasih kepada pelatih dan manajemen, untuk kepercayaan tersebut. Bahkan menurutnya, pelatih telah memberikannya kebebasan penuh, untuk tetap berkreasi di atas lapangan. Saya sangat senang, karena bisa mencetak gol ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih, manajemen, dan teman-teman lain yang telah mempercayai saya sejauh ini. Saya harap tetap dikasih kesempatan bermain lebih banyak lagi, serta kepercayaan agar bisa bermain bebas, ungkap M. Supriyadi. Dia juga berterima kasih untuk supporter yang terus mendukungnya, di mana di musim lalu dia tampil cukup baik, namun belum berhasil mencetak gol untuk Macan Putih. Terima kasih juga untuk supporter Persikmania, meskipun tidak hadir, terima kasih untuk doa dan dukungannya, tandas sang winger. Seperti diketahui, di laga kemarin, Supriyadi mencetak gol di menit ke-66. Dia berhasil menceploskan bola ke gawang Alan Jose melalui sudut sempit, usai menerima umpan manis dari Esra Walian, yang sukses memanfaatkan kelengahan bek PSS Sleman. Skor akhir 2-0, pun membuat Persik Kediri berhasil meraih kemenangan perdananya di musim ini, setelah sebelumnya kalah dari Bali United di laga pertama. Dapat kesempatan sebagai starter, Esra Walian gacor bersama Persik Kediri. Esra Walian berhasil tampil gacor bersama Persik Kediri, saat menghadapi PSS Sleman, dalam laga pekan kedua Liga 1 musim ini. Eks pemain Persib Bandung itu, berkontribusi besar dalam keberhasilan Persik Kediri, untuk meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah PSS Sleman, di Stadion Manahan Solo. Seperti diketahui, Ezra memberikan assist untuk gol kedua Persik Kediri, yang dicetak M. Supriyadi pada menit ke-66. Kepiawaian sang striker naturalisasi itu melihat pergerakan Supri, pun langsung meluncurkan bola, tepat mengarah ke sang pemain. Berkat kontribusi positifnya di laga kontra PSS itu, Ezra Walian pun diganjar penghargaan Man of the Match, atau pemain terbaik di laga tersebut. Pemain jebolan Ajax Amsterdam ini, juga mencatat statistik menakjubkan, yakni dengan lesakan 1 assist, 4 kreasi peluang, 21 operan sukses, 2 tackle dan 1 kali intercept. Ezra dalam laga kemarin, dimainkan pelatih Marcelo Rospide sejak menit awal, untuk menyempurnakan skema 3 penyerang bersama Hugo Samir, dan juga Ramiro Vergonzi. Pada menit ke-80, Esra Walian kemudian ditarik keluar oleh Marcelo Rospide, dan digantikan dengan Majed Osman. Permainan Esra di laga kemarin, pun membuktikan, bahwa dia bisa menjadi pemain penting bagi Persik Kediri di musim ini. Sempat dianggap sebagai rekrutan yang mubazir bagi sebagian supporter, namun mentalitas juara yang dimilikinya, pun membuktikan bahwa Arthur Irawan tak salah merekrutnya. Esra didatangkan Persik Kediri dari Persib Bandung, meski dia sebenarnya masih diinginkan pelatih Bojan Hodak untuk bertahan. Namun dengan tidak tercapainya kesepakatan kontrak baru, pun membuat Esra memilih pergi dan berlabuh ke tanah Kediri.